Aduh. Aduh, panas sekali lo. Nifa di mana ini? Kak Nifa, kamu ngapain di situ? Gak ada apa-apa kok. Duh, panas sekali ya, duh. Aduh, panas sekali cuaca di luar, aduh, kayak silo gitu, aduh, panas sekali cuaca di luar, aduh, tuh, aduh, gue harus lembek buat tidur ini. Aduh. Nah. Allah. Tadi tuh suara apa ya? Kok ada suara wayang di bawah enggak? Bukan. Aduh, wajahku habis tidur lagi. Enggak, habis tidur, wajah tidur. Wake up dulu, aduh, ini siapa yang buka nanti ya? Tangganya nih ya. Tadi dah aku tutup. Oh, kan bisa teleport. Ah, lo kok ada jetpacknya tembus di situ ya? Apalah, waduh, ini harus aku aku lupa lampu sepedaku loh, aku lupa di belakang. Kirain tempat angker di belakang tawa. Gimana udah makan buat pot-pot itu lagi dah. Belum ku cabut dah. Ini lagi nih yang dulu nih. Masih ingat semua-semua nih. Bendera Kak Nifa kuning putih kuning. Banar Aceh Bima Manado, Banjar Kumpeng Sambang Green Gang Guleng Telor. Nano Neno 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 Jakarta dan Solo, Palembang Semarang Padang Pantang Bintar Bekasi. Lupa nih. Duh, kota apa ya? Tangerang. Aku gak tahu Tangerang loh. Tegarang atau Tangerang? Oh, itu. Aduh, tunggu. Aku mau ke balik ke jambu merah dulu. Aduh. Kenapa sih lupa? Aduh, enggak, aku mau ke balai kota, ke jambu merah sebentar. Tibanya di kota jambu merah. Aduh, udah nyampe nih kota jambu merah. Aduh. Aduh, jambu merah. Kota jambu merah. Minggir nih, aduh. Ada kecelakaan di setiap hari di sini. Hampir aja kotanya belum tenggelam. Enggak. Kayak tenggelam gitu loh. Duh, katanya di pantai ada tsunami setiap hari.
sampai balai kota dulu. Waduh, sekarang udah lewatin kampung, kampung Amajaya. Jalan jambu manis. Kalau ada sama jambu kan balai, balai kota jambu merah. Ini jalan balai kota jambu merah. Wih, tambah gelap. Hujan, aduh. Kok bisa hujan di sini loh? Kalau luruskan ke Pekanbaru. Di sini jambu merah. Aduh, aku mau balik aja ke rumah dah. Aduh, di rumah di Sutankarta ini. Sutankarta kok mendung ya? Ya udahlah. Oh, kabut. Sutankarta kabut. Apa itu kok aneh? Ini bukan kabut. No, di Sutankarta salju. Dingin kali tuh loh, aduh. Salju lagi pula perlu. Kayak di negara Eropa. Nyalain aja lah. Api Uruguay-nya. Aduh, aku udah ke situ. Mia kemana? Mia di mana, guys? Mia kemana? Oh, ngobrol sama Yete, kira mana? Aduh. Dadah. Aku di atas. Aduh, harus pakai jetpack. Aduh. Nanti ada yang itu nurunin kan, tolongin itunya, itu tangganya. Aduh, gimana ini? Untung itu apa itu face-nya, untung apa itu dipakai itu buat lindung dari salju tuh loh. Nanti apa di sini yang beku? Baru segini. Duh, cepat sekali ya turunnya ya. Pelan-pelan dia turunnya. Loh, kok tambah cepat ya? Tadi enggak. Aduh, ya ampun. Hujannya sejuk, aduh. Saljunya lebat banget. Kayak di Korea Selatan, negara yang dingin. Aduh, karpetnya juga beku loh, aduh. Ini enggak loh. Ini bohongan aja nih ya. Editan. Tuh kan. Apa aku bilang? Kasurnya udah aku tutupin pakai apa itu? Kayak selimut salju. Kan aku tutup pakai selimut salju. Ininya dulu kisahnya rusak dong, aduh. Untung lukisan lu juga nggak rusak.
Aduh, ini kok bisa jadi es semua ya? Aduh, udah hilang, tambah dingin loh, aduh. Tambah dingin loh, aduh. Siapa yang nyapu salju nanti ya? Aduh, panas terik. 10 jam kemudian. Aduh, untung dah. Udah panas saljunya. Aku lihat dulu ya. Ini nadar. Nih, semua jalannya tertutupi salju loh, duh. Kayaknya aku gak bohong deh, jambu merah ini masih hujan nih ya. Aduh, dingin kali loh, duh. Matiin dah, gak dingin. Aduh, ini kapan nemunya dong? Aduh, lama sekali loh. Sepedaku roda tiga. Lupa. Tuh ada Mbak Natsu lagi. Nggak usah nyanyi lah. Nanti diketawain loh. Aduh, aduh, aduh. Oh, sama Kiketuh. Kau mencuri meja, kamu nggak sana. Awas ya kawan.